lakonan ibadah haji dina taun ieu. Sakumaha sakumna biaya haji? Kulawargana dicangking tina prestasina, satu tas ilu biung dina lomba hafiz Al-Quran, hambalan nasional, tapi kajadi wawakil dina hambalan Asia Pasifik. Dina umurna nukakara nincak 10 tahun, kawatesanan fisik anu dipiboga ku Firda Indira Yuvi Lestari, putri cikal pasangan Yurisman Tur Fitri Elvia, mampu nyangking prestasi setelah jadi salah seorang wewakil lomba hafiz Al-Quran dina hambalan Asia Pasifik. Miang tina aub dina lomba hafiz Quran hambalan nasional, Firda boga lolongkrang ngawakilan Indonesia, minangkapatan dang dina lomba hafiz hambalan Asia Pasifik. Luyu kana prestasina, Firda kasinugrahan pangajen ti salah saji yayasan keur ngalakonan ibadah haji babarengan jeung kulawargana anu ngawengku bapak, indung sarta saurang adi anu sakumna tunanetra. Firda teboga panyangka prestasi anu dicangking ku dirina mampu ngiangkeun kulawargana ka tanah suci Mekah. Firda miharep prestasina mampu ngangkat derajat kulawarga sarta bisa jadi motivasi yang cokeunan baru dak sejena anu oge kawatesanan fisik. Tahun diajarin sama mama, akhirnya saya bisa baca Quran sendiri. Saya baca Quran, di samping baca Quran saya juga dengerin musik, hafalin. Ya, terus? Sekarang udah hafal 6 juz. Iya. Kolotna Firda ge henteu boga panyangka anakna bakal kasinugrahan pangajen tapi ka mampu ngiangkeun kulawargana ka tanah suci keur ngalakonan ibadah haji. Salila ieu kalawan ngandelkeun pakasaban bapana Firda minangka tukang peuseul, pihak kulawarga henteu nyangka bakal ngalakonan ibadah haji sagancangna. Firda sehingga Firda bisa seperti ini sampai sekarang. Memang di saat anak-anak ini mulai pertama bisa bicara, saya memang yang pertama ditanamkan itu memang ilmu agama dulu. Karena buat saya agama menjadi pondasi awal dari nanti segala macam bidang ilmu yang lain akan dia tekuni. Jadi dia udah punya pondasi awal dulu yaitu ilmu agama. Gitu. Ya, Firda sendiri kan hanya dari surat-surat pendek juz 30 dulu dibacain sama saya sekali, dua kali, tiga kali, alhamdulillah Firda bisa ngikutin gitu. Karena dia udah mulai hafal satu juz, yaitu juz 30, akhirnya dia punya keinginan sendiri untuk belajar sendiri membaca Quran Braille-nya. Firda dipiharap bakal jadi motivasi pikeun barudak Indonesia sarta masyarakat umum. Sanajan kawatesanan fisik, dirina mampu nyangking prestasi anu nyongcolang, sarta ngiangkeun sakumna kulawarga ka tanah suci keur ngalakonan ibadah haji. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.